Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mukramin amma ba'd. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Raudhatul Musyawarah Kemayoran Surabaya, pemirsa TV 9 Santun Menyejukkan. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah, berkat rahmah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan oleh Allah, kesegaran oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita dapat melaksanakan amalan salihah, salat maghrib berjamaah, zikir bersama, mengaji bersama. Semoga segala apa kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang pernah kita perbuat semoga diampuni oleh Allah. Segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Semoga yang miskin diberikan kekayaan oleh Allah. Yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang kurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Semoga yang bodoh diberikan kealiman oleh Allah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan anugerahi anak-anak yang salihin dan salihat. Yang berbakti kepada kedua orang tua. Berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kitab Khazanah Aswaja. Khazanah itu kumpulan dari beberapa tulisan-tulisan dari para muallifin yang tergabung dalam Aswaja NU Center. Memunculkan buku Khazanah Aswaja. Kita sampai pada halaman 10. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para bapak, pemirsa hormati, secara umum di dunia ini Islam ada dua aliran. Aliran Sunni dan aliran Syi'i. Syi'i itu Syiah, Sunni itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita mencoba untuk memahaminya. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebuah istilah yang muncul pada masa-masa Abu Hasan al-Ash'ari, abad kedua Hijriah. Waktu itu karena sedang giatnya dan maraknya faham-faham Mu'tazilah dan faham-faham yang lain. Maka untuk menentukan ini Sunni atau tidak Sunni, maka Abul Hasan al-Ash'ari itulah yang menjadi penerus, pelanjut dari apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi belum ada muncul istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun isinya dan kandungannya itu sudah ada. Banyak ilmu-ilmu di zaman Nabi itu ada materinya, tapi namanya belum ada. Contoh ilmu tajwid. Di zaman Nabi ada enggak ilmu tajwid?
Enggak ada. Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham bi gunna. Enggak ada di zaman Nabi. Tapi Nabi baca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid. Itu muncul belakangan ilmu tajwid itu. Setelah banyak orang-orang ajam, orang-orang non-Arab masuk Islam, membaca Al-Qur'an banyak yang salah melafadzkan, salah mendengungkan, maka dibuatlah aturan-aturan bagaimana membaca Al-Qur'an yang benar, mengacu kepada firman Allah, waratilil qur'ana tartila. Nah, bagaimana baca yang tartil itu dengan tajwid? Ada izhar, ada ikhfa, ada idgham bi gunna, ada iqlab, ada mad, ada waqaf. Itu ilmu tajwid. Nah, itu muncul setelah Nabi Muhammad. Di zaman Nabi belum ada ilmu tajwid itu. Cuma Nabi Muhammad baca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid. Itu juga ilmu nahwu. Di zaman Nabi enggak ada ilmu nahwu itu. Bagaimana mubtada, bagaimana khobar, fi'il, fa'il. Nahwu sorof itu enggak ada di zaman Nabi. Yang meletakkan itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Setelah orang itu membaca Al-Qur'an, membaca bahasa Arab, keliru dengan bahasa-bahasa itu. Maka adalah itu namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Nah, faham ahlu sunnah wal jamaah juga di zaman Nabi itu enggak ada. Walaupun di zaman sahabat Ibnu Abbas, umumnya dalam tafsirnya mengatakan, ya, ketika wujuhun nadhira, ay ahlu sunnah wal jamaah. Jadi munculnya istilah itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pergolakan pemikiran waktu itu antara kelompok yang pro kepada sunnah Nabi dan yang menggunakan akal tanpa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa itu ahlu sunnah wal jamaah, anakku sekalian? Lihat, ini kata ahlu as-sunnah al-jamaah. Ahlu itu bisa berarti keluarga, bisa berarti itu pengikut, bisa itu berarti orang yang mengikuti itu ahlu. Bisa ahlu sunnah wal jamaah, ahlu itu bisa orang yang mengikuti, orang yang apa, keluarga, penduduk itu ahlu. Ahli sorga, penduduk sor, ahli matematika, orang yang punya keahlian, ya, ahlul bait, penduduk rumah, itu ahli. Maka ahli itu adalah bisa berarti keluarga, bisa berarti penduduk, bisa berarti juga pengikut, itu ahli. Atau kita jadi ahli, menjadi sebuah orang yang punya spesifik itu. Ahli matematika, ahli biologi, ahli tafsir, ahli hadis. Tapi insya Allah jenengan pasti ahli kubur. Semua kita insya Allah ahli kubur. Nggih napa nggih, Bu? Nggih, pasti semuanya itu ahli kubur itu. Nah, jadi ahli itu pengikut di sini yang dimaksudkan. Atau kita jadi ahli, menjadi sebuah orang yang punya spesifik itu. Ahli matematika, ahli biologi, ahli tafsir, ahli hadis. Tapi insya Allah jenengan pasti ahli kubur. Semua kita insya Allah ahli kubur. Nggih napa nggih, Bu? Nggih, pasti semuanya itu ahli kubur itu. Nah, jadi ahli itu pengikut di sini yang dimaksudkan. As-sunnah at-tariqah al-mardiyah wa ghairu mardiyah secara lugatan. Jalan
yang diridhoi atau yang tidak diridhoi itu sunnah, jalan. At-tariq, jalan. Jadi ahli sunnah, orang yang mengikuti jalan. Tetapi di sini ada fi'alun nabi, wa qawlun nabi, wa taqrirun nabi. As-sunnah itu dawuhnya Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ahlus sunnah itu orang yang mengikuti dawuhnya Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-jamaah, al-jamu itu perkumpulan. Di sini yang dimaksudkan yaitu kebanyakan al-furqah, perpecahan. Yaitu al-jama'ah minas sahabah, kelompok daripada sahabat-sahabat Nabi yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlus sunnah wal jama'ah itu yaitu kelompok yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti para sahabat dan orang-orang yang mengikuti cara berfikirnya, cara mengamalkannya Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas anak-anakku sekalian? Jelas? Nah, pengertian istilah adalah bahwa sunnah itu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelah aku. Sunnah itu apa? Ucapan, perbuatan, dan pengakuan. Ya. Fasunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu yang disunnahkan oleh Nabi. Sunnah di sini artinya qaulun nabi wa fi'lun nabi wa taqrirun nabi. Bukan konteks hukum sunnah wajib makruh. Itu lain lagi. Apa hukumnya sunnah atau mandub atau mustahab? Itu lain. Kalau hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya apa? Makruh. Itu lima. Ada wajib, apa lagi? Sunnah, apa lagi? Mubah, apa lagi? Makruh, apa lagi? Haram. Nah, itu hukum namanya. Maka apa hukumnya itu sunnah? Artinya kalau dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah dalam konteks hukum. Bukan sunnah dalam rangka ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apa hukumnya? Sunnah. Apa hukumnya? Bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu perilaku yang perlu dihukumi lagi. Maka kadang-kadang kalau tidak belajar hukum, apa hukumnya? Sunnah. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Enggak ada hukum bid'ah itu. Bid'ah itu perilaku dari seorang yang perlu dihukumi lagi. Bisa sunnah wajibah, apa? Bid'ah wajibah, bid'ah masnunah, bid'ah mubahah, bid'ah makruhah. Sesuai dengan hukum yang lima itu. Sunnah juga begitu. Bisa sunnah yang wajibah, sunnah yang apa masnunah, ada sunnah yang makruhah. Itulah anakku sekalian. Kemudian, sunnah itu ismun littariqatil mardiyah, halaman 12. Al-mas'lukati fid-din salakaha Rasulullah SAW aghairuhu mimman huwa alamun fid-din. Kasohabati radiyallahu anhum liqaulihi sallallahu salam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il rasyidina min ba'di. Ini dahulunya Imam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sunnah itu sebuah nama bagi jalan yang diridhoi oleh Allah, yang dijalankan oleh Rasulullah SAW atau lainnya dari seorang yang dikenal di dunia ini, yang ahli agama seperti para sahabat, para ulama. Kenapa? Karena dahulunya Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina min ba'di.
Ikutilah sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun jamaah, anak-anakku sekalian, para bapak, para ibu yang saya hormati, wal jamaatu halaman 13 mattafaqa alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi al-jama' itu yaitu orang yang sepakat terhadap sahabat-sahabat Nabi yang sepakat akan kekhilafahan empat khulafa'ur rasyidin itu, Imam Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ini berarti jamaah. Itu nama jamaah. Kalau enggak percaya kepada Sayyidina Abu Bakar, enggak percaya kekhilafahan Sayyidina Umar, Utsman, bukan jamaah di situ. Jadi jamaah itu bukan sekedar kumpulan saja, tapi mereka yang sepakat kepada imam empat itu, sahabat yang empat itu sebagai khalifah kita. Pengganti Nabi setelah Nabi wafat, pertama siapa Pak? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Umar bin Khattab. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Yang keempat siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajah. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga Imam Az-Zahabi menjelaskan, man arada buhbuhatal jannati fal yalzamil jamaah. Orang yang ingin mendapatkan bahu surga, baunya surga, maka ikutilah jamaah itu. Yakin kepada imam yang empat, yakin kepada sahabat yang empat sebagai khalifah, itu berarti itu jamaah, baunya surga. Bapak mungkin pernah lewat di salah satu pabrik roti, pabrik makanan, baunya di jauh sudah tercium baunya. Nah, surga juga begitu, dari jauh sudah tercium baunya. Kalau ingin tahu baunya surga, maka ikutilah al-jamaah. Dengan demikian, istilah ahlus sunnah wal jamaah itu rangkuman dari ahli pengikut as-sunnah, yaitu dawuh perbuatan pengkuan Nabi, al-jamaah, orang-orang yang mengikuti para sahabat dan percaya kepada imam khilafah yang empat dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para saudara hormati, liyu'allama anna ahla sunnati huwa jumhurul ummatil muhammadiyah wahum ashabatu wa man tabi'ahum fil mu'taqadi ay fi sulil i'tiqad wal jama'atu humus sawadul a'zam. Agar diketahui bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu jumhurul ummatil muhammadiyah. Mayoritas umat Muhammad itu adalah ahlus sunnah wal jamaah. Selain ahlus sunnah wal jamaah itu minimal, sedikit, minim. Para bapak, para saudara hormati, liyu'allama anna ahla sunnati huwa jumhurul ummatil muhammadiyah wahum ashabatu wa man tabi'ahum fil mu'taqadi ay fi sulil i'tiqad wal jama'atu humus sawadul a'zam. Agar diketahui bahwa ahlus sunnah wal jama'ah itu jumhurul ummatil muhammadiyah. Mayoritas umat Muhammad itu adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Selain ahlus sunnah wal jamaah itu minimal, sedikit, minim. Di Indonesia mayoritas apa? Ahlus sunnah wal. Jadi kalau sekarang jumlah umat Islam di dunia itu 1,5 miliar, maka 1 miliar lebih itu orang ahlus sunnah wal jamaah. Yang tidak ahlus sunnah wal jamaah itu minim, sedikit sekali. Tapi kadang-kadang gerakannya itu bisa mengalahkan yang besar-besar.
Ahlus sunnah wal jamaah. Siapa itu? Wahum ashabatu, para sahabat. Wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikutinya. Fil mu'taqad, dalam keyakinan. Ay fi usulil i'tiqad, dalam dasar-dasar i'tiqad. Jadi wal jamaatu humus sawadul a'zam, itulah yang mayoritas. Mayoritas di dunia itu adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Para bapak yang saya hormati, apakah mungkin kelompok yang besar ini salah? Disebutkan oleh Imam Anas bin Malik, yaqul sami'tu Rasulullah SAW yaqul inna ummati la tastami'u ala dhalalah. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil 'azam. Dari Anas bin Malik, beliau berkata mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati la tastami'u ala dhalalah. Sungguhnya umatku tidak akan bersepakat kepada kesesatan. Tidak mungkin kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang sekian mayoritas ini lalu sepakat untuk kesesatan. Tetapi perbedaan pasti ada. Fa'idha ru'aitum ikhtilafan, kalau terjadi perbedaan antara mereka, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka ikutilah yang mayoritas itu. Yang asawadil a'zam, yang mayoritas. Sehingga kita tidak boleh menuduh yang lain itu sesat, menuduh yang lain itu kafir, menuduh yang itu syirik, enggak boleh. Sepanjang kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lahu malana wa alaihi ma alaina. Ia punya hak dan kewajiban sama dengan kita. Enggak boleh kita sesat-sesatan. Kalau bilang kepada orang lain kafir, yang itu kafir tidak kafir, akan kembali kepada orang yang menuduh itu. Makanya kita hati-hati. Walaupun dengan orang kafir saja, kita tidak boleh bilang ya kafir. Yang jelas-jelas kafir itu. Kita ucapkan dengan ucapan yang santun. Apalagi sama muslim dia bersyahadat. Oh, kafir, syirik, murtad, fasik. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau tidak fasik yang dituduh, enggak kafir yang dituduh, kembali kepada orang yang menuduh dosanya itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa anibni mas'udin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la yaghillu alaihinna qalbul mu'min, qalbul mu'min, ikhlasul amal wan nasihatu liwaliil amri waluzumul jama'ati fa inna da'watahum takunu mi waraihim. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda, tiga perkara tidak akan menggugah hati seorang mukmin. Pertama, ikhlasul amal. Amalnya ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu, Pak, waktu dia beramal, berusaha, mata-mata karena Allah. Bukan berarti tidak harus tidak boleh mendapatkan apa-apa, tapi visi misinya itu apa? Itu sebenarnya ikhlas itu. Ikhlas mengajar. Kenapa? Katanya ikhlas mengajar, kok masih dapat salam? Kok masih dapat bayaran? Itu bukan tujuan. Itu rizku minallah. Sampian ngajar orang, menyampaikan ilmu semata-mata untuk nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Soalnya orang lain memberikan rizki kepada Anda, la tas'al wala tarfud. Enggak boleh minta, tapi enggak boleh menolak. Jadi ikhlas itu bukan berarti tidak mendapatkan apa-apa. Tapi apa-apa itu bukan tujuan dalam perbuatannya itu. Ini harus ditata hati kita. Yang kedua, wa nasihatu liwaliil amri. Memberikan nasihat kepada pimpinan, ulil amri, pemerintah. Caranya bagaimana? Lah itu. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik.
Nggak boleh nuduh-nuduh di depan umum, nggak boleh kemudian nyalahkan orang lain di depan umum, tidak boleh. Billati hiya ahsan. Kecuali kenemenan. Apa kenemenan itu, Pak? Sudah keterlaluan. Karena afdhulul jihadi qaulu haqqin inda sultanin ja'ir. Kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Paling utama jihad itu ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Tapi dengan cara yang baik, billati hiya ahsan. Nah, yang ketiga, ini yang jadi mahlu syahidnya, waluzumul jama'ati, dan tekun mengikuti ahlus sunnah wal jama'ah. Fa'inna da'watahum takunu min waraihim, karena sungguhnya apa doa mereka mengikuti di belakangnya. Itulah para bapak yang saya hormati tentang ahlus sunnah wal jama'ah. Maka ahlus sunnah wal jamaah ini, apakah harus NU? Apakah harus NU? NU memang ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah tidak hanya NU saja. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Khairiyah, Persis, termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Maka gampang mengikuti. Pokoknya dia yakin kepada imam yang empat, sahabat yang empat sebagai khalifah, itu ahlus sunnah wal jamaah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang mengkafirkan, enggak percaya kepada Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah, Umar sebagai khalifah, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Mencela sahabat, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Makanya Sunni bukan Syi'i. Kalau Syiah itu tidak mau. Mereka enggak mau kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka hanya mengakui kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah saja. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah itu tidak hanya NU. NU membagi pada ahlus sunnah wal jamaah. Kok berbeda, Pak, dengan yang lain? Yaitulah masalah khilafiyah furu'iyah saja. Tapi hakikatnya ahlus sunnah wal jamaah itu tidak hanya NU, walaupun NU bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Maka dengan demikian, ya Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan definisi halaman 15. Amma ahlus sunnati fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqhi. Fa'innahumul muhtadun al-mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafai ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-ta'ifa an-najiyah qalu wa qad istama'at al-yawm fi madhahiba arba'atin al-hanafiyun wasy-syafi'iyun wal-malikiyun wal-hambaliyun. Maka dengan demikian, ya Haji Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan definisi halaman 15. Amma ahlus sunnati fahum ahlut tafsir wal hadis wal fiqhi fa innahumul muhtadun al mutamassikuna bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafai ba'dahu ar-rasyidin wa hum at-ta'ifa an-najiyah qalu wa qad istama'at al-yawm fi madhahiba arba'atin al-hanafiyun wasy-syafi'iyun wal-malikiyun wal-hambaliyun. Jadi ahlu sunnah itu yaitu kelompok ahli tafsir, bukan majelis tafsir Al-Qur'an MTA. Itu masuk ahlu sunnah wal jamaah, itu walaupun berbeda kadang-kadang, tapi yang ahli tafsir, yang memahami tafsir Al-Qur'an wal hadis dan ahli hadis seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu ahli tafsir. Ahli hadis Abu Hurairah,
Mu'adz bin Jabal ahli fikih. Ya, di zaman Nabi itu santri Nabi itu banyak yang kemudian alumni itu jadi ahli-ahli. Ahli tafsir Ibnu Abbas, ahli hadis Abu Hurairah, ahli fikih Mu'adz bin Jabal. Ya, ahli rahasia siapa itu? Siapa? Rahasia Nabi Muhammad SAW yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu ada. Makanya itu merupakan ahli-ahli ahlu sunnah wal fa'innahum al-muhtadun. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, al-mutamassikun nabi sunnatin nabi. Yang mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafai ba'dahu rasyidin. Dan para khulafur rasyidin setelahnya. Mereka yakin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajha, yakin sebagai khulafur rasyidin. Itulah mereka wahum at-ta'ifatun najiyah. Mereka itulah kelompok yang selamat. Yang disebutkan Pak sebelumnya ada hadis sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluha finnar illa firqatan wahida. Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Semua itu masuk neraka. Tulis satu. Nah, siapa yang satu itu? Al-firqa an-najiyah. Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Wa ashabi. Termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali termasuk. Itu yang al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Qalu berkata mereka, wa qad istama'at dan berkumpul al-yauma pada hari ini. Ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih itu di mana? Fi madzahiba arba'ah, dalam empat madhab. Di dunia Islam sekarang itu Pak, pasti ikut madhab. Pasti. Cuma bedanya ada yang mengaku dan ada yang tidak mengaku. Ada yang merasa, ada yang tidak merasa. Lulusan ibadah, selesai semua. Anda baca kitab fikhus sunnah, fikih sunnah. Itu masih membahas masalah madhab-madhab yang empat. Al-Fusulami wa Adillatu Dr. Wabah Zuhaili, madhab-madhab yang empat. Pak, sekarang enggak usah pakai madhab-madhaban, langsung Quran hadis. Kalau Anda mampu, monggo. Tapi kalau enggak mampu, maksakan diri, apa jadinya? Jadi mustahid gadungan. Bukan waktunya untuk ijtihad. Pintu ijtihad terbuka, Pak. Tapi untuk masuk pintu ijtihad perlu syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, ya tidak bisa. Nah, empat mazhab itu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali. Itulah para bapak permasalahan hormati tentang ahlu sunnah wal jamaah. Lalu para bapak permasalahan hormati, kenapa kadang-kadang berbeda dalam ahlu sunnah wal jamaah? Ya, berbeda, ya. Minimal menurut Imam As-Subuki dan Murtado Az-Zabidi, juga Al-Isfaroyaini, itu ada tiga macam memahami teks Al-Quran hadis atau konteks keislaman ini. Ada kelompok Asariyah, ada kelompok Asy'ariyah, ada kelompok Maturidiyah. Kelompok Asy'ariyah itu, kelompok Asariyah itu yang tekstual, lafadznya saja, lugawinya saja. Contoh gini. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau kelompok Asariyah itu, ya tangan Allah, tangan Allah. Enggak boleh diartikan yang lain. Sesuai dengan asar itu, sesuai dengan lafadz itu. Walaupun tangan Allah berbeda dengan tangan manusia.
Karena laisa kamitslihi syai'un wa samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Kelompok asariyah dimaknai lurus-lurus. Ya tangan Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras. Istawa bersemayam, duduk di atas aras. Ya duduk. Walaupun duduknya Allah berbeda dengan duduknya manusia. Itu yang kelompok asariyah. Ya, kelompok asariyah. Tapi menurut kelompok asyariyah ini perlu ditakwil. Bukan tanfidz, bukan diserahkan, bukan tafwid, bukan diserahkan. Perlu ditakwil supaya tidak menyerupai kepada makhluk dan sesuai dengan tujuan kalimat itu. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Ai qudratullah fauqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah ini menurut Imam Asy'ari dan Maturidi, takwil. Tapi menurut Asariyah, enggak boleh takwil. Dimaknai apa adanya. Ini bedanya, Pak. Nah, kalau Imam Asy'ariyah ini lain. Itu ada Asariyah, ada Aqliyah atau Nadhariyah, dan yang ketiga adalah Sufia. Asariyah, Nadhariyah, dan Sufia. Yadullah fauqa aydihim. Menurut kelompok Asariyah, tangan Allah di atas tangan mereka. Sesuai dengan asarnya itu, sesuai dengan aslinya. Tapi kelompok dari Nadhariyah pakai otak, pakai analisa. Kan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita katakan tangan Allah sama dengan mereka, itu berarti kan tajsim, mujassimah, menjasemkan Allah. Enggak boleh ini. Harus kita alihkan kepada makna yang lain, yang searti itu sesuai dengan tujuan ayat itu. Ay kudratullah fauqa kudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu kelompok Nadhariyah. Yang ketiga kelompok Sufiyah itu melalui perasaan. Analisa perasaan. Berarti manusia ini enggak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu siapa? Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu kelompok Sufiyah, tasawuf. Dengan perasaan-perasaan hati yang tentu tidak menyimpang dari teks Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kelompok dari Nadhariyah pakai otak, pakai analisa. Kan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau kita katakan tangan Allah sama dengan mereka, itu berarti kan tajsim, mujassimah, menjasemkan Allah. Enggak boleh ini. Harus kita alihkan kepada makna yang lain, yang searti itu sesuai dengan tujuan ayat itu. Ay kudratullah fauqa kudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Itu kelompok Nadhariyah. Yang ketiga kelompok Sufiyah itu melalui perasaan. Analisa perasaan. Berarti manusia ini enggak punya kekuatan apa-apa. Yang punya kekuatan itu siapa? Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu kelompok Sufiyah, tasawuf. Dengan perasaan-perasaan hati yang tentu tidak menyimpang dari teks Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan demikian para bapak, para ibu sekalian, jadi ahlus sunnah wal jamaah itu bisa berbeda-beda. Ada yang asariyah, ada yang nazariyah, ada yang sufiyah. Semua itu masih konteks adalah ahlus sunnah wal jamaah, asalkan mengikuti sunnah Nabi dan pendapat ulama-ulama mustahidin. Paham tum? Jelas? Jelas semuanya? Baik. Sebelum kami lanjutkan, monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tadi jelaskan masalah tentang nazariyah, wa nadhariyah, wa sufiyah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana untuk meyakini bahwa Allah itu ada di atas atau Allah itu ada di depan kita. Terus yang mana yang harus kita ikuti? Apa nadhariyah, apa sufi? Terima kasih pertanyaan. Ya, bagus. Pertanyaannya bagaimana memahami ada di hadis Nabi, Aina Allah, Allah fissama. Di mana Allah? Allah fissama. Ini kalau menurut atsariyah, ya Allah di langit. Allah di langit. Bagaimana? Ya Allah di langit. Tapi beda dengan menempati manusia di atas langit. Jadi Allah di langit itu asarnya. Asarnya seperti itu, dohirnya seperti itu. Tidak ditakwil lagi. Walaupun berbeda yang ada pada Allah daripada manusia. Seperti Allah hidup. Hidupnya Allah dan hidupnya manusia beda. Allah berbicara. Bicara Allah dengan manusia beda. Allah bersama, Allah di atas langit. Ya Allah di atas langit. Itu yang asariyah. Seperti apa? Wallahu a'lam bisawab. Wa su'alan hubid'ah, kata Imam Malik. Enggak usah tanya itu. Yang itu Allah di langit sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu asariyah. Kalau nazariyah dianalisa, Allah fisama itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Maka ditakwil bahwa Allah punya sifat yang tinggi. Melebihi tingginya manusia. Al-ulu, sifat yang tinggi, lebih tinggi daripada manusia. Sufiyah bagaimana? Bahwa kita ini orang yang lemah, gak punya kekuatan apa-apa. Di atas itulah kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita harus pasrahkan diri kepada Allah. Yang mana diikuti tergantung keyakinannya. Kalau yang pertama yakin, monggo. Yang kedua yakin, monggo. Yang ketiga yakin, monggo. Tapi jangan sampai meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nggih. Monggo, silakan, Pak. Tadi telah disampaikan bahwa golongan itu ada dua, ada mayoritas dan minoritas. Katakanlah kalau yang minoritas ini adalah golongan ahli sunnah wal jamaah. Dari kelompok minoritas itu juga mengatakan begini, Ustaz. Semua itu adalah baik, semua adalah yang paling benar, baik ibadahnya, akidahnya. Tentu kan enggak begitu, Ustaz. Karena mereka yang berdua, baik minoritas maupun mengatakan yang terpenting adalah di bawah kalimah la ilaha illallah. Satu, Ustaz. Yang kedua, dalam masalah sholat, Ustaz. Ada di kalau ahli sunnah wal jamaah ada beda pendapat. Syafi'i mengatakan bahwa legang anjing itu najis, bahkan bersentuhan kulit sama kulit selain jenis itu batal sholat, Ustaz. Lalu bagaimana sekarang bagi Syafi'i yang Ma'budul Maliki, ya? Tahu-taunya nanti sholat tidak usah sholat, Ustaz. Akankah bagi Syafi'i yang ulang sholatnya atau tidak, Ustaz? Buat penjelasan lain, Ustaz. Baik. Ada koridor, ada standar mana yang menurut benar atau salah. MUI itu mengeluarkan 10 kriteria yang luar itu dianggap itu sudah keluar dari konteks ahlus sunnah wal jamaah. Loh, semuanya baik, Pak. Apa katanya pangeran semuanya nanti? Ya akhirnya semua agama dianggap semua baik.
Yahudi, Nasrani, Majusi sama baik. Atau Islam, semuanya baik, Pak. Baik Syiah, Wahabi, Salafi, Muhammadiyah, NU, semua baik. Ya, bagi orang yang tidak punya standar. Tapi yang punya standar, ini sebutkan tadi itu, ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Sahabat itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Nah, mereka tidak mau kepada mereka. Berarti bukan termasuk maknai wa ala sahabi. Itu. Ini Nabi yang bilang seperti itu, bukan kita. Lalu kita, baik Pak, baru ketemu saya, itu salaman sudah baik semuanya. Tidak begitu standarnya, ada standarnya. Ma'ana alaihi wa ashabi. Itu. Yang kedua, khilafiyah itu ada, Pak. Anjing najis atau tidak najis, kunut tidak kunut, usoli tidak usoli, terawih 11 atau 23 itu sudah ada dari dulu. Khilafiyah, furu' itu furu' iya namanya itu cabang-cabang, itu di zaman Nabi sudah ada. Dan itu ijtihad ulama. Hasil ijtihad ulama, idza istihadal hakim fa asaba falahu ajrun wa idza akhta falahu ajrun wahid. Selama saya itu berijtihad benar mendapatkan dua pahala, salah pun tidak dimukul Allah masih mendapatkan satu pahala. Itu masalah furu'iyah tadi, salat dia memegang anjing lalu salat, sah atau tidak salatnya, itu furu'iyah. Dia salat menyentuh istrinya lalu salat, batal atau tidak, itu furu'iyah. Menyentuh perempuan bisyahwah atau bighairi syahwah, batal atau tidak, itu furu'iyah. Imam Syafi'i tanpa syahwat batal. Imam Hambali tidak syahwat tidak batal. Lupa, masa nyentuh istri seperti nyentuh tiang listrik. Nyentuh tiang listrik aja tidak batal, nyentuh istri kok jadi batal. Bukan membandingkan istri dengan tiang listrik, enggak. Tapi syahwat atau tidak syahwatnya itu yang menjadi. Nah itu seperti itu. Ya kita begini, Islam itu ada tiga. Ada akidah, ada syariah, ada akhlak atau tasawuf. Nah, dalam usulul akidah ini yang tidak boleh berbeda. Furu'ul akidah masih boleh berbeda. Kayak tadi Asariyah, Sufiyah, Nazariyah itu masalah usulul akidah. Ah, furu'ul akidah bukan usul akidah. Itu Pak ya. Dari itu monggo jenengan dipahami lagi sehingga sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Baik, para bapak dan ibu hormati, mudah-mudahan kita dapat rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa hadina kulli hal. Allahumma tabbi hadza dhanban ولا هم إلا فرجت ولا دين إلا قضيت ولا سقما إلا شفيت ولا مسألة يسرت ولا حاجة الدنيا والآخرة نقول مستنى خير على كل شيء قدير سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا تبين بفضل الفاتحة